I'lam annahu kama yustahabbu al-dhikri yustahabbu al-julusi fi hilaqi ahlihi. Ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sebagaimana disunnahkan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yustahabu al-julusi fi hilaqi ahlihi, juga disunnahkan al-julusi, duduk ya majlis, fi hilaqi ahlihi, dalam kelompok-kelompok orang yang suka melakukan zikir kepada Allah ya. Jadi dikatakan di sini sebagaimana sunnahnya kita untuk berzikir kepada Allah. Zikir sunnah enggak, Bu? Sunnah, ya. Bahkan di dalam Quran dikatakan apa namanya? Wadhkurullaha dzikran katsira. Hendaklah kamu berzikir kepada Allah itu sebanyak-banyaknya. Itu ayat Allah yang bilang, ya. Jadi kita disuruh berzikir kepada Allah berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Usabbihuhu bukratan wa asilan, dan juga tasbihlah kamu itu pagi maupun sore hari, kapan saja bertasbih gitu ya. Nah, dikatakan di sini sebagaimana tadi disunahkan untuk berzikir, juga disunahkan untuk duduk-duduk bersama kelompok yang suka berzikir ya. Makanya kalau kita duduk berzikir, sama-sama berzikir, itu bukan sesuatu yang dilarang, bukan bid'ah ya, tetapi sunnah. Bib, dalilnya mana kok bilang bahwa itu sunnah? Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu menyebutkan hadisnya. Ya, kata beliau, qalu wa ma riyadul adi, katakan di sini ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ya, kata Nabi Muhammad SAW, idza marartum, kalau kamu ketemu, menjumpai, melewati, ya, melihat, ya, biriyadil jannah, dengan taman-taman surga, farta'u, maka jangan langsung meloyor aja, duduk di situ, ikut di situ, bareng-bareng di situ, ya. Lalu dikatakan di sini oleh para sahabat, qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa yang disebut riyadul jannah itu, taman-taman surga itu? Kok sampai disebut taman surga? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala hilaqud dzikri, yaitu halaqah-halaqah atau kelompok-kelompok orang atau majelis-majelis atau kumpulan-kumpulan orang yang berzikir. Jadi orang yang berzikir, berkelompok dan sebagainya, itu disebut taman-taman surga. Bu, saya terlalu cepat nggak? Nggak. Kalau cepat, kecepatan kasih tahu. Baik, saya lanjutkan. Jadi yang disebut dengan apa namanya taman-taman surga itu, kata Nabi Muhammad SAW, hilaku ad-dikri. Kenapa? Fa inna Allah ta'ala sayyaratin minal malaikati yatlubuna hilaqa ad-dikri fa'idha ataw alaihim haffu bihim. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, fa inna Allah taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, sayyaratin, memiliki kendaraan-kendaraan ya. Jadi Allah itu memiliki kendaraan-kendaraan, minal malaika, dari golongan malaikat ya. Ya tulubuna hilaqa dzikri, yang kerjanya kendaraan-kendaraan malaikat ini keliling ke dunia melihat di mana ada orang-orang yang sedang berzikir. Hilaqa, hilaqa itu artinya kumpulan, bukan orang yang zikir sendirian. Berarti kan kalau kumpulan berarti orang yang zikir bareng-bareng gitu ya. Jadi malaikat ini, kendaraan-kendaraan Allah yang berupa malaikat ini mencari, ya tulubuna ya, mencari hilaqa dzikri, kelompok-kelompok orang berzikir. Fa'idha atau alaihim haffu bihim, kalau mereka ketemu dengan ada kelompok orang sedang berzikir, maka malaikat-malaikat ini berhenti di situ ikut berzikir sama-sama.
Alangkah indahnya kalau kita berzikir dibarengi oleh malaikat. Nanti saat itu terus kita berdoa, terus malaikat yang mengaminkan, amin ya Allah, kata malaikat. Kabul doanya malaikat ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 7288. Di dalam Sahih Muslim, hadis nomor 1337. Juga dalam Sahih At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan seterusnya panjang ya. Tapi intinya adalah hadis ini Sahih Bukhari wa Muslim. Jadi tentang kelompok yang berzikir itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai Allah mengerahkan kendaraan-kendaraan ini nyari ini orang-orang yang sedang ada di dalam kelompok zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wal hadirat sekalian, maka kalau kita mampu, kita selain zikir sendiri juga kita zikir berjamaah rame-rame gitu ya, semampu kita ya, supaya kita nanti didatangi sama kelompok malaikat ini tadi ya.